Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita akan memperbaiki HP ini teman-teman. Di HP ini dia posisinya dia tidak ada suara teman-teman. Kita coba dulu nih, kita menggunakan speaker ini teman-teman untuk percobaan. Speaker kecil saja. Mana? Kita pasang kabel speakernya. Dan kita rasa pada trafo ini panas teman-teman. Kita matikan dulu. Oke teman-teman, ini sudah kita buka. Dan kita cek dulu teman-teman, apa yang menyebabkan trafo ini panas teman-teman. Ini kita lihat. Jika trafo ini panas teman-teman, yang harus kita cek terlebih dahulu teman-teman, dioda teman-teman ya. Dioda, coba kita cek dioda power supply ini teman-teman, karena trafonya panas. Dioda ini kita cek. Nah, kita buka dulu colokannya teman-teman. Colokan trafo ini kita buka dulu. Kita buka. Ini sudah diubah nih teman-teman. Power ampli ini sudah diubah. Kita cek ulang. Nah, ternyata ini teman-teman, diodanya ini ada masalah ini teman-teman. Harusnya dioda ini diukur di bagian AC ini, dia tidak menunjukkan nilai teman-teman ya. Dioda ini harusnya tidak menunjukkan nilai. Dan ini sudah kita pastikan diodanya bermasalah ini teman-teman. Ini yang mengakibatkan trafo menjadi panas teman-teman. Setelah dicok, trafo langsung panas. Coba kita buka dulu teman-teman. Diodanya kita buka. Dan kita akan cek kembali setelah kita buka dioda ini teman-teman ya. Teman-teman, kita cabut dioda yang besar ini teman-teman. Nih. Sekarang kita ukur kembali teman-teman. Setelah kita cabut, kita ukur kembali. Panas teman-teman. Kita ukur. Dia bagus nih teman-teman, jika diukur dilepaskan dari papannya dia sepertinya bagus. Ternyata kerusakannya bukan pada dioda teman-teman, mungkin pada transistor hilang ini teman-teman kerusakannya teman-teman. Kita buka, kita lihat di sini. Coba kita ukur teman-teman transistor final ini apakah dia mengalami short. Nah, ternyata ini teman-teman short transistor final. Dan kita cek, ternyata ini yang rusak teman-teman, transistor final ini rusak. Nah, rusak kedua-duanya nih teman-teman. Kita ganti dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini yang kita ganti teman-teman ya.
transistornya kita ganti, ini kita pasang kembali teman-teman. Kita solder dulu. Yang di sebelahnya kita cek bagus teman-teman ya. Ini kerusakan hanya di sebelah saja. Kita pasang kembali. Ini sekarang sudah kita pasang semua dan sekarang kita tes teman-teman. Kita tes. Ya seperti ini teman-teman. Kita besarkan volume ya teman-teman. Ganti buat transistor ini teman-teman ya, dan ampli pun sudah bagus.